Ya, selamat siang. Kita kembali ke semester pendek mata kuliah prinsip stratigrafi di materi yang keenam atau yang terakhir sebelum nanti kuis dan kemudian UTS. Semoga masih tetap semangat di materi yang terakhir. Ya, materi proses sedimentasi ini akan saya bagi dalam 4 hal. Yang pertama yaitu sedimentasi, kemudian sedimentasi klastik dan sedimentasi non-klastik. Dengan total ini ada 12 slide, sedikit saja. Semoga sedikit ini dapat bermanfaat dengan banyak. Yang pertama yaitu sedimentasi. Definisinya adalah proses perubahan dari material sedimen menjadi batuan sedimen dengan cara pengendapan mekanik dan kimiawi. Ya, kita ingatkan kembali bahwa sedimen adalah penyusun batuan sedimen yang terdiri dari partikel solid dan mineral. Sedangkan batuan sedimen atau sedimentary rock adalah batuan yang disusun oleh sedimen. Ya, berikutnya sedimentasi ini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya terdiri dari mekanik dan kimiawi. Sedimentasi mekanik akan menghasilkan batuan klastik. Contohnya adalah batu pasir, batu lempung konglomerat, batu gamping klastik. Jadi batu gampingnya hasil sedimentasi mekanik ya. Dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sedimentasi kimiawi akan menghasilkan batuan non-klastik. Contohnya yaitu batu gamping, terumbu. Ya, bukan batu gamping yang secara mekanik ya, tapi kali ini batu gamping secara kimiawi. Kemudian contoh yang lain adalah batu bara dan lain-lain. Nah, nama lain dari sedimentasi mekanik ini sebenarnya sedimentasi secara fisika. Jadi sedimen berkumpul kemudian dipadatkan menjadi batu. Sedangkan kimiawi, partikel berkumpul kemudian bereaksi. Entah itu partikel, entah itu unsur kimia ya, bereaksi menjadi batuan non-klastik. Jadi ada perbedaan pembentukan batuan klastik dan non-klastik. Berikutnya yaitu pembahasan mengenai sedimentasi batuan sedimen klastik. Saya ambil gambar dari bukunya Gary Nicol tahun 2009 halaman 88. Di situ ada 7 item perjalanan dari mulai uplift yaitu pengangkatan suatu daerah karena adanya aktivitas tektonik. Kemudian weathering atau pelapukan. Jadi batuan yang terangkat karena uplift tadi mengalami pelapukan. Kemudian setelah melapuk, erosi, lepas. Zona lapuk melepaskan diri dari batuan yang masih keras. Nah, setelah lepas, kemudian tertransportkan dengan berbagai media, yaitu air, angin, gravitasi, dan es. Sampai ke tempat deposisi atau tempat diendapkan, tempat berkumpulnya para sedimen. Semakin banyak yang terkumpul, maka sedimen akan terkubur. Dengan kata lain adalah burial. Kemudian yang terakhir, setelah terkumpul, terkubur, maka akan terjadi litifikasi. Diagenesis itu perubahan dan litifikasi pembatuan. Jadi sedimen berubah menjadi batuan sedimen. Itulah 7 tahap perubahan dari mulai sumber sedimen sampai dengan batuan sedimen.
selanjutnya saya bahas satu persatu dari 7 item tadi. Saya bahas definisinya. Yang pertama adalah uplift atau pengangkatan, yaitu pergerakan tektonik dari posisi awal ke posisi lebih tinggi. Berikutnya, definisi dari weathering atau pelapukan, yaitu rusaknya material bedrock. Bedrock mempunyai definisi batuan keras yang biasanya ada di bawah lapisan lapuk, di mana lapisan lapuk ini awalnya lapisan keras, kemudian melapuk, lepas, lapisan bedrock muncul, kemudian lapuk, lepas lagi, dan seterusnya. Itulah pelapukan yang ada zona lapuk dan bedrock. Berikutnya nomor 3, yaitu erosi. Erosi berarti lepasnya lapisan lapuk dari bedrocknya. Berikutnya yaitu nomor 4, transport atau perpindahan, yaitu perpindahan lapisan lapuk karena erosi yang menjadi sedimen dari tempat awal ke tempat pengendapan atau deposition. Nah, transport ini ada 4 media seperti yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Supaya ingat ya, saya sebutkan lagi 4 media transport sedimen, yaitu air, angin, gravitasi, dan es. 4 media ini akan berpengaruh besar ketika nanti kita akan membahas secara spesifik lingkungan pengendapan. Selanjutnya nomor 5, yaitu deposition atau pengendapan, yang berarti tempat berkumpulnya sedimen di area atau daerah tertentu. Nomor 6, burial, yaitu penguburan sedimen, mempunyai definisi terkuburnya atau tertimbunnya sedimen yang terkumpul di tempat pengendapan. Dan yang terakhir yaitu litifikasi. Litifikasi yaitu berubahnya sedimen menjadi batuan sedimen. Berubahnya ini disebabkan karena tekanan yang semakin tinggi dari atas, terutama tekanan pembebanan, dan temperatur yang pastinya semakin kita ke dalam perut bumi, maka akan semakin tinggi. Itulah 7 item step by step sedimen berubah menjadi batuan sedimen. Selanjutnya yaitu sedimentasi non-klastik, yaitu sedimentasi yang disebabkan proses kimiawi. Contohnya yaitu batuan gamping, dolostone, atau juga proses kimiawi ini selain pelarutan juga karena proses penguapan seperti rock gypsum, rock salt, dan lain-lain. Nah, selain proses kimia juga ada proses biokimia. Kalau biokimia berarti proses kimia yang melibatkan makhluk hidup, misal di karbonat atau di terumbu, sangat banyak sekali makhluk hidup yang berkeliaran atau memang hidupnya di sekitar terumbu. Sehingga ketika makhluk hidup tersebut bercampur dengan batu gamping, kemudian bereaksi, maka menjadi batu gamping biokimia yang kaya akan zat organik. Selanjutnya pembahasan yang terakhir, yaitu lingkungan pengendapan. Lingkungan pengendapan atau depositional environment adalah area tempat sedimen diendapkan
yang memiliki karakter geografis tertentu. Secara garis besar, kelompok lingkungan pengendapan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kontinental, contohnya yaitu sungai, danau, gurun, glasier, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu lingkungan pengendapan transisi, contohnya yaitu delta, koastal, estuarin. Dan kelompok yang ketiga, lingkungan pengendapan marin, contohnya lingkungan pengendapan laut dangkal, kipas bawah laut atau submarine fan, laut dalam, dan lain-lain. Berikut ini adalah gambaran mengenai tiga kelompok besar lingkungan pengendapan. Pada gambar tersebut kita lihat lingkungan pengendapan yang berwarna merah adalah kelompok lingkungan pengendapan kontinental. Sedangkan lingkungan pengendapan yang berwarna biru seperti lagun, pantai, delta, tidal itu adalah kelompok lingkungan pengendapan transisi. Dan sisanya yaitu lingkungan pengendapan yang berwarna hitam tulisannya itu adalah kelompok lingkungan pengendapan laut atau marin. Jadi kontinental adalah pengendapan yang ada di benua, mulai dari yang paling tinggi pegunungan, mulai dari es malahan sampai dengan daratan terakhir sebelum transisi, kemudian turun ke daerah transisi seperti pantai, delta, dan kemudian turun lagi ke laut dangkal sampai dengan laut dalam. Pembahasan satu persatu mengenai lingkungan pengendapan tersebut akan kita bahas setelah UTS. Demikian. Ini adalah buku acuan yang saya pakai. Ada buku dari Gary Nicol tahun 2009, Sedimentologi dan Stratigrafi, kemudian Monroe, Redwick Chander, dan Richard Hazlett yang berjudul Cycle Geology, Exploring the Earth, edisi ke-6. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya secara personal atau kontak via WA. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih dan semoga tetap semangat.